bila market dalam keadaan saturate macam ni atau kita panggil break even semua hijau, sepatutnya selepasnya akan berlaku perubahan. Contoh jenis GBP ya, daripada weak tadi dia akan jadi strong lah, 42% lah. Lepas tu USD lah, CHF dan juga Australia. Jadi kita akan melihat trend selepas ini. Sekarang ni baru pukul lebih kurang pukul 5.30. Dia rasanya dalam setengah jam lagi akan berlaku trend yang baru lah. Ini lah, kalau kita berada, kita tengah trade closely yang kita dapat monitor benda ni, sangat-sangat cantik lah. Ini yang tadi lah, yang 28 pair tadi. Dan sebenarnya kalau kita nak jadi trader hebat, andalan, kita sebenarnya kita kena monitor ni setiap satu ni. Macam ni Euro kan, Euro ni kita nampak perubahan, kena ada satu PC khas, satu display khas untuk dia. Dan currency-currency lain lah. Sebab aku lihat kalau currency punya pattern ni, kejadian tu berlaku memang tepat, itu tak boleh disangkal lagi. Tetapi berapa lama dia nak pergi, dan kebolehan dia reverse tu memang ada. Maknanya kalau dia berlaku 70 atau 07, kita masuk yang confirm mungkin 20 pip atau 30 pip. Itu saja. Yang tu apa berani katakan lah. Tapi syarat dia valid 70, trend tu confirm, kita hit dekat 30 pip saja sebenarnya. Sebab market dia boleh reverse. Dia boleh pergi, kadang dia boleh patah balik, dia boleh pergi balik. Yang tu yang kita tak nak. Yang banyak akhir berlaku lah. Contoh lah.